Pemirsa, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalsel Suripto Subas kembali melaksanakan sosialisasi perundang-undangan dengan fokus utama membahas tentang negara hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia bukan hanya diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, namun secara luas juga harus tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik itu di lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setidaknya hal itu disampaikan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kalsel Suripto Sumas saat gelaran sosialisasi perundang-undangan kepada masyarakat Banjarmasin di kawasan Jalan Meratus belum lama tadi. Suripto mengatakan melalui sosialisasi ini ingin memberikan pemahaman kepada peserta bahwa sebagai negara hukum diatur oleh satu ketentuan perundang-undangan. Sebagai negara hukum terkait aturan yang sudah dibuat pemerintah, bagi yang melanggar dari ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi maupun teguran bahkan pidana. Bagaimanapun juga, sebagai negara hukum dengan aturan-aturan yang dimaksud tadi, itu bisa saja sifatnya pelanggaran itu sampai ke tingkat pidana, tapi juga bisa pelanggaran itu hanya bersifat teguran. Karena kita di negara kita ini, bahwa hukum itu ada juga yang namanya misalnya hukum adat, ada hukum agama, ada hukum aturan-aturan lain yang sifatnya misalnya tidak memerlukan sanksi, tetapi sifatnya adalah teguran atau larangan yang menimbulkan seseorang itu dianggap tidak baik. Sebagai salah satu contoh yang normanya ada sanksi yakni penyelenggaraan pemilu. Jika dalam penyelenggaraan pemilu tersebut terjadi kecurangan atau sesuatu yang tidak sesuai, maka bisa saja dikenakan sanksi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat bangsa Indonesia, wajib menaati aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Muhail Banjar TV.